gimana Pak? Ya kan prosesnya kan kita pelihara tadi ya, jadi indukan. Indukan ya. Kan nanti indukan itu bertelur. Bertelur. Setelah bertelur kan kita pijahkan ya. Pijahkan. Pijahkan itu pakai sepet lah, pakai hormon. Pakai hormon. Ya namanya hormonnya itu Evaprin ya. Oh berarti indukan itu di apa ya, semacam disuntik gitu? Ya disuntik. Disuntik hormon pak ya. Hormon ya. Biar mau bertelur. Bertelur. Oh. Udah bertelur tapi disuntik hormon itu biar matang donat sama apa mutus antara apa ya yang nempel itu loh. Kalau telur itu kan ibaratnya seperti anggur. Nah. Bisa putus dari tangkainya itu loh. Oh. Biar keluar itu. Oh gitu. Oke. Ya. Berarti ya ini umur indukan bisa jadi indukan itu berapa umurnya pak? Berapa tahun? 1,5 sampai 2 tahun sudah bisa. Oke. 1,5 sampai 2 tahun sudah bisa jadi indukan. Ya. Nah setelah itu baru bisa dipijakan pak ya? Ya. Itu cara mijakannya gampang cara atau? Cara mijakannya kan ya harus kita jodohkan. Misalnya satu pasang itu kan betina satu sama jantan satu. Nah kalau saya biasanya nyontek itu 2 pasang. Jadi dua betina dua pejantan, jadi 2 pasang betina satu kan ada ini tempatnya. Oke. Kolam untuk ngawinkan itu pak ya? Kolam khusus dari pak? Kolam khusus ya. Kita kasih larva, kita pisahin, kita pilih yang udah bertelur, 2 indukan betina sama 2 pejantan kita kasih ke apa itu. Nah, untuk proses penyuntikan itu dilakukan 2 kali untuk yang betina. Oke. Yang pertama itu kira-kira jam 9:30 sampai jam 10 pagi ya. Yang kedua itu disuntik kira-kira ya jam 3:30 sampai jam 4 sore itu yang betina. Kalau untuk yang jantan kita suntik sore aja. Oh berarti jantan dan betinanya disuntik ya. Oke. Jantan dan betina disuntik di Anofors ya. Kalau pemijahan sendiri itu ada trik-trik khusus atau apa khusus gitu pak, syarat khusus itu ada nggak? Ya, kalau pemijahan itu kan kita biasanya ya tadi lihat usahanya cukup, musimnya bagus ya, udah nelur, tinggal kita pisahin antara jantan sama betinanya, kita pilih yang udah bertelur. Pada bertelur itu kita tempatkan pada kolam tersendiri, saatnya nyontek kita tinggal milih yang terbagus. Nah setelah itu kan nanti kita suntik, tadi sudah saya sampaikan 2 kali, sehari 2 kali itu untuk betina. Oke, suntik ya pak ya? Ya. Oke. Hormon Evaprin. Oke. Jadi untuk 1 kilo itu biasanya kita kasih 1 strip. 1 strip suntian itu ya? 1 strip mili berarti ya ukurannya atau cc pak? Oh iya, yang suntian kecil pak? Oh, suntian paling kecil 3 mili. Oke. Terus ini pak apa? Itu setelah ditaruh di kolam apa? Perkawinan pak ya? Ya. Pengawinan. Itu berapa lama bisa keluar telur pak? Itu kan malamnya sekitar jam 8 udah keluar telur. Pagi disuntik malam kan dong? Iya, malam udah keluar telur nanti. Terus kalau telurnya bagus itu nanti pagi kita ambil. Ini ada ember yang buat ngambil itu. Kita ambil, kita bawa pulang. Kemudian biasanya 1 ekor bobot 2 kilo itu bisa keluar sekitar 8 ember atau 8 panel ya. 8 panel itu 2 liter. Jadi masing-masing ember itu 2 liter telur. 2 liter telur. Ya, berarti sekitar kalau 2 pasang berarti sekitar 16 liter telur. 16 liter telur. Ya. Oh, hitungannya liter, Pak ya. 16 sampai berarti berapa ya? 20 liter telur. 20 liter telur itu dari 2 pasang. Ya. Itu bobot induknya sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Oh jadi bobot juga pengaruh pak ya? Iya. Oke. Setelah taruh di ember terus? Kita aerasi. Di aerasi selama, aerasi selama 5 hari, 4 hari sampai 5 hari. Oke. Nanti aerasi itu kan yang kalau ambil telurnya pagi kan, berarti nanti malam sekitar jam 1 itu kan telur pecah. Terusnya terus pagi kita ganti air biar bersih ya. Jadi kita masukin sama keluarin air, nanti airnya kan bersih ya. Di aerasi itu diganti banyu, diganti air ya. Setelah itu kita tunggu di dalam aerasi itu selama 4 sampai 5 hari.
4 hari. Berarti keluar pecah telur, jadi larva itu selama kita tunggu 4 hari sudah bisa kita tebar di lahan. Itu sudah jadi larva, Pak ya. Kalau kita tidak tebar ya kita jual. Jadi per ember itu kita jual, kita hargain se 80 sampai 100 ribu. Udah jadi duit, Pak ya. Iya. Wah, luar biasa. 4 sampai 5 hari sudah jadi duit. Gimana dia lover? Tertarik enggak? Tertarik pastinya ya. Pak Mas Udi ini sudah membuktikan selama kurang lebih berapa tahun? 2 tahunan, Pak. 5 tahun sudah membuktikan. Nah, ini memang bisa tiap hari atau ada kayak ya, musim kawinnya gitu, Pak? Kalau musim kawin gaskap itu biasanya kalau telur itu pertengahan tahun sudah nelur. Tapi yang sulitnya untuk mencari jantannya. Oke. Biasanya paling bagus itu kalau kita mijahkan gaskap itu di musim hujan. Musim hujan. Musim hujan turun itu sudah bagus untuk pemijahan gaskap. Karena pejantannya. Karena mungkin ya pejantannya sudah bisa kalau katanya sudah dirai lah, sudah kasar itu loh. Jadi kalau mau ditetaskan satu ember jadi 20 sampai 25.000, Pak ya. Iya, sampai 25.000. Oke. Nah, itu bisa netes semua, Pak ya? Kebanyakannya juga ada yang enggak netes ya. Mungkin kita kasih yang enggak netes sekitar 10 sampai 20%. 10 sampai 20. Ada probabilitas netas itu kan sekitar 16.000. Oke, 16.000 itu 16.000 kemungkinan bisa netas. Apa? Ya itu yang netas. Netas lah. Oke. Okay. Tapi nanti kan setelah sampai ke lahan itu paling kan hidupnya paling sekitar jadi cuma 10-an ribu ekor. 10 ribu ekor. Iya. 10 ekor yang bisa dijual menjadi ukuran B1 B2 itu. B2. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau kita nebarnya 10 ember atau 10 panel kan nanti kalau bagus itu biasanya ketangkepnya 100 sampai 110 ribu. 100 ribu? Iya. 100 ribu ekor? Iya. Itu yang ukuran B1 tadi berapa? 50? 50 rupiah. Kalau pas musim-musim suntik-suntikan awal ini loh. Oh. Nanti kalau udah banyak ya sekitar 40-an rupiah. Oke. Coba Pak, 50 ribu dikali 100 ribu? 5 juta. 5 juta? Iya. Umur 17. 17 hari? Iya. Nah. Seperti yang saya panen kemarin kan saya nebar 9 ember. 9 ember itu kemarin itu ketangkepnya 91.000. 91.000. Heeh. Nah, 91.000 itu kemarin ukuran yang ukuran B1-nya itu kan 64.000. Terus yang ukuran B2-nya 27.000. Terus yang 23-nya kemarin 4.000 berapa ya? 4.000-an lebih. Oke. Terus yang 23 kemarin kepegang sekitar 2000 berapa, pokoknya totalnya kemarin sekitar 91.000, Mas. Oh. Kita dapat uang sekitar 5 jutaan lebih sedikit. 5 jutaan itu dari 10 ember? 9 ember. Oh, 9 ember di Alopers ya, dari 9 ember kemudian ditebar di kolam, Pak ya. Ya. 17 hari sampai ukuran B1, B2 dan lain-lain tadi. Tapi dengan catatan itu tebaran awal ya, harganya masih tinggi. Bagus ya. Tebaran awal harganya masih bagus. 5 juta ya. Nah, ini lumayan, Pak ya. Tapi kalau memang BU atau butuh uang dijual ember yang tadi bisa, Pak ya. Iya. Oke, sudah ada yang menampung, Pak ya. Sudah ada yang menampung sendiri. Teman-teman ada yang butuh. Oke. Oke, setelah itu kalau mau ditebar umur berapa, Pak, ditebar, Pak? Ya 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari itu ditebar di kolam, di lahan. Kolamnya itu ada spek khususnya, Pak? Ada. Gimana? Karena itu sifatnya larva itu kan lembut. Jadi kan harus kita sterilkan dari predator. Oke. Okay. Misalnya ada apa ya namanya sini? Petel atau cempli itu ya, ikan kecil itu loh. Kalau enggak itu kan ada otes atau gabus. Pokoknya bersih dari predator yang lain lah. Bentuknya macam-macam, ada cempli, ada ikan yang lain lah pokoknya. Yang bisa memangsa itu ya. Jadi ikan yang air yang inletnya masuk itu kita kasih saringnya itu ya. Biar ikan yang mau masuk ke tempat penebaran itu nggak bisa. Jadi airnya itu betul-betul steril dari predator lah. Oke. Terus waktu kita lakukan penggenangan itu bareng sama pemberian pupuk apa ya? Kita pupuk kandang. Kita gunakan pupuk kandang tapi dari puyuh. Kotoran puyuh. Kotoran puyuh itu. Oh. Luasan ini sekitar luasan
400 meter persegi itu kita kasih sekitar 15 karung. 15 karung kotoran puyuh. Ya. Oke. Itu tebar berapa larva, Pak? Itu kemarin tak tebar 10 sampai 12 panel. 12 panel itu berarti sekitar 24 liter telur. 24 liter telur. Berapa ekor, Pak, itu? Itu kalau bagus dua itu sekitar kalau panen ya 120.000. 120.000 ekor satu kolam itu ya. Iya, kalau panen kalau bagus. Oke. Okay. Kalau kita panen 50% aja udah untung. Oh, oke. Okay, jadi okay. Kan kalau nilai kan katakan harga 100. Harga 100 kali 12 kan cuma 1.200.000. Hmm. Kalau kita panennya 50.000 berarti kan 50.000 kali 50 ya? Iya. Berarti kan itu asumsi kita panennya cuma 50%. Berarti kan udah 2,5. Sudah untung. Oh iya iya iya. Itu makanannya apa, Pak? Kalau kita beli loh. Asumsinya kita beli bibit. Beli bibit. Ya. Berarti kan kalau tadi sudah saya sampaikan kalau belinya 12 panel berarti kan 1.200.000. Heeh. 1.200.000 kalau ditebar gitu, Pak ya. Kita tebar asumsi kita pokoknya panennya cuma 50%. Kita ambil yang B1 aja lah, kan yang harga terendah. Kalau harganya itu kan, kalau katakanlah harganya 50 rupiah kan berarti 50.000 kali 50 kan 2,5 juta. 2,5 juta ya. 2,5 juta mungkin kalau ketika kita belinya kotoran puyuh itu tadi 15-an ya mas. 15 kali 6.000 berapa? 15 kali 6.000. Rp90.000 ya. Berarti kan modal kita Rp90.000 ditambah 1.200.000 berarti kan sekitar 1.290.000. Loh, itu makanannya cuman itu, Pak? Ya, kotoran. Nanti setelah 1 minggu kita kasih di nol. Oh, berarti ya. Paling, di awal tebar itu makan alaminya ya itu kotoran ya, itu ya. Iya, kan nanti menjadi plankton itu, Mas. Oh. Nanti setelah perendaman itu kan nanti tumbuh. Kalau di sini namanya dagingnya ya mas, itu sebagai makanan larva itu. Oke oke oke. Terus umur berapa sih Pak dikasih? Setelah umur 1 minggu sampai 10 hari kita kasih pakan alamnya. Pakan buatan. Pakannya D0. Ya. D0 itu yang kayak apa pelet sih Pak ya? Oh pelet lembut. Pelet. Tepung seperti tepung. Oh ya, tapi D0 ya namanya istilahnya. D0, ya. Oke. Itu sampai umur 17. D0 itu ya. Iya. Nah, setelah itu panen di umur 17 bisa dipanen ukuran B1 B2. Dapat duit lagi. Ya. Kalau kalau kita kan untungnya kan bisa nyotek sendiri. Jadi kan kita larva enggak usah beli. Ya, ya. Makanya saya sampaikan tadi kita dapat sekitar 5 juta itu kan karena kita paling cuma beli pupuk tadi ya. 15 tadi 90 tadi sama mungkin D0. D0 kalau satu karung itu kan harganya 130. 130. Nah, kalau itu kan 10 kilo. Berarti kalau kita cukup 5 kilo kan berarti cuma berapa? 80.000. 80.000 ditambah 90.000. 170. Iya, modalnya. Oke, sekitar itu Pak ya. Ya. Kalau kita bisa nyontek sendiri loh. Oh ya kalau nyontek. Kalau berarti kalau petani yang lain kan ya itu tadi modalnya. Larva. Beli larva, kalau 10 ya 1 juta. Kalau 12 tadi ya saya katakan 1.200.000. Ya itu tambah kotoran 90.000. Dengan asumsi tadi panen 50% berarti kan kita banyak masih ada keuntungan 2,5 dikurangi 1.300.000 berapa? Untung kita berarti masih 1.200.000 selama 17 hari. 17 hari, Pak ya. Oke, oke, oke. Ada bunga bank yang seperti itu. Wah, ngomongnya bunga bank. Oke, oke, oke.